Drone tempur milik Rusia seakan jadi mimpi buruk bagi setiap prajurit Ukraina di medan pertempuran. Akibatnya kerugian demi kerugian terus diterima oleh kelompok militer Ukraina. Hal tersebut dapat dilihat dalam sebuah video yang diunggah pada Kamis 14 Maret 2024. Rekaman tersebut menampilkan UAV militer Rusia saat meneror tank milik pasukan Zelensky. Terlihat jelas bagaimana awak dari tank Ukraina panik akibat serangan ini. Saking paniknya, sampai-sampai tank dari Ukraina ini tidak sengaja menabrak tiang listrik yang ada di sana. Dituliskan dalam keterangan unggahan, operator artileri dan drone dari Brigade ke-5 Rusia lakukan serangan ini di wilayah Krasnogorovka. Sejak beredarnya video ini, beragam komentar dituliskan warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.